Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi. Pagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari Natua Padang Ratu Lampung Tengah. Seperti biasa mas bos, kita berada di pasar Kambing Adijaya yang beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Buka pasarnya setiap hari Selasa dan Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi mas bos. Untuk sehabis lebaran Idul Adha ini rata-rata tiap pasar itu sepi mas bos. Hari ini diperparah yang pembelinya tambah banyak. Mas Pajar nih yang ketawa-ketawa ini bawa banyak nih hari ini. Bawa berapa ekor mas? 43. 43 habis. Habis 43 dilalap mas bos. Soalnya untuk kambing memang masih sangat sepi mas ya. Sepi mas bro. Perempuan susah nyari. Kambing perempuan apalagi? Mas bos. Waduh, luar biasa nih. Ini punya siapa ini, bro? Sabar. Mbak Sabar. Mbak Sabar. Mbak Sabar. Ini harga berapaan kayak ini, Mbak? 11-an. Berapa? 11-an. 11-an. Ukuran kambing 800-an, 11-an. Oh, untuk ukuran 800, 8,5, tinggi-tinggi 900 paling ini, Mas bos, kalau untuk hari biasa. Ini 11-an, Mas bos. Enggak laku ini, Mas bos. Makanya masih bertahan ya. Enggak sebelasan ini kilo eh. Dan apa jalo eh? Jualnya ya. Punya sama yang terjual 900-an. Punya Mas Pajar 900-an tadi Mas Bos. Ini sebelasan Mas Bos masih bertahan. Itu ada Bang Napi dari Metro Duda Kambingan, Bapak Ilyas Metro Duda Kambingan. Ada yang beberapa mobil dari daerah Sumatera Selatan di sana Mas Bos. Tuh. Oke. Masih banyak tuh di sana Mang Bacu, Mas Andi, Bang Sardi, Mas Biting dari Adijaya berbelanja semua Mas Bos. Ini digempur. Makanya harganya luar biasa juga nih Mas Bos. Pi. Rut masuk 6570 masih muda Mas Bos di 1950. Jawa Randu Mas Bos. Usia 10 sampai 12 bulan nih Mas Bos. Jawa Randuan. Bro, sampai harga berapa kayak gitu, Bro? 14.50. 14.50 Mas Bos. Nah, ditawar 12.50 belum boleh. 13, Bro. Kalah. 14. 5560 di 14 tuh, tapi tanduknya botol sebelah tuh. Tanduknya botol sebelah. 5560. Tok. 14 700-an Mas Bos. 4550 senti. Ki orang itu sewu ki. Untuk orang itu sewu ini ki. 13,5. 13,5 dua ekor perempuan semua Mas Bos. Bu Lilis. Kata-katanya apa Bu Lilis? Moncroh. Moncroh. Mau bayar utang saya sama Mas. Mas, mana tuh sisa kambingnya yang mana? Kenapa? Sisa kambing sampai yang mana? Habis. Alhamdulillah sudah habis semua ini. Habis semua. Habis semua. Alhamdulillah. Pantes pada ketawa-ketawa ini dari daerah Kota Bumian ya. Oke, mantap. Enak hari-hari seperti ini. Malah enak ya daripada hari lebaran. Sepi sih masalah barangnya. Haji harganya di petani udah. Masa ini tadi minta 21 nih. Hah? Ini minta 21 kayak gini. Saya tadi. Ini Mas Bro. 2.100.000 mintanya nih. 6570 65 cash lagi nih Mas Bos. Koel. Oke, lanjut. Hah? 1.070.000 Mas Bos. Tiba bon. Tapi lagi gatel ya, bekas kena gatel ya. Tapi udah sembuh Mas Bos. 1.070.000 untuk TB 60-65 cm Mas Bos. 1.070.000 Mas. Kurang dari 1 juta enggak, Bro? 8,5. Ditawar 1 juta. Wow. Mantap. Mantap, 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 mantap harganya kan. Oke, Kis, payu Ki. Kalau udah ada nomor seperti ini. Udah terjual nih Mas Bos. Tadi minta di ini untuk TB-nya 70 cm tadi 2350. Naiknya di 23 tuh tadi Mas Bos nih. Oke, lanjut Mas Bos. Kita lihat yang lain. Nih, bibitan-bibitan gembel nih Mas Bos. Nah, yang bertanduk nih yang contohnya bertanduk. Yang penghobi gembel yang sering komen gembel, nah ini gembel hari ini kita review nih. Mang Jaka, ini harga berapaan seperti ini, Mang? Rut-rutan apa satu ekor nih? Ini mah yang punya. Pak Guru. Itu tas harga berapa ini tadi ya? Sampaiannya 12,5. 12,5. Mas Bos. Yang bertanduk bagus nih, Mas Bos. Ini sampaiannya mana? Tuh. Bu yang itu. Nah,
Berapa itu? 12 aja. Sama dengan yang ini. Tuh Mas Bos bertanduk juga 12-an. Tadi kita udah ambil kipas punya Pak Guru Mas Bos. 11. Ini 11. Ya. Yang ini? Bukan punya saya. Ini 11 Mas Bos. Jantan ini, jantan Mas Bos. Bertanduk 1.100.000 rupiah. Piye, Bro? Iki? Iki mah wedo cukup. Wis payu. Kayak piro iki? 725 Mas Bos. Gembel. Pecinta-pecinta gembel ya, tanya bibitan gembel nih. 11, 12 tuh. 12.50. Tadi ada gibas. 11.5 itu. 11.5 Mas Bos. Yang gembel tuh. Oke, lanjut Mas Bos, yang pecinta gembel. 1.600.000 nih. Bagus nih Mas Bos. Untuk TB-nya 5560. 1.600.000. Kita tawar kurang dari 15 enggak boleh. Jujur aja 5560. Kita barang milih-milih tuh, kita oper selama 1.500.000, Bro. Mana aja yang pesan ke kita? Ini bagus ini 16-an. Ini pas piro, Bro? Pas. 16. Pas 16. Enggak bisa kurang. Waduh. 16-an, Mas Bos. Seperti ini. Untuk TB-nya 5560 ini. Yang satu dia 55 cash, ini sekitar paling 57. Mas Bos. 16-an. Ini 2.200.000. Ini 2.200.000. Itu pun 2.200.000 untuk TB 6570. Cuman kalau 2 ekor ini formnya sudah tua. Sudah powel Mas Bos. Eh. Powel. Ini 22, tapi root 3 ekor, Mas. 1 2 3. Kalau TB-nya 6570. Cuman 2.200.000-an. Itu 16-an 2 ekor. Jadi siap. So. Pirong nuki, Mbah? Ini 2 juta 6570, 2 juta powel. Fit bodinya cip bulat iki, Bro. 2 juta powel. Mantap ini untuk harganya Mas Bos. Saya kan sebenarnya udah enggak semangat review kalau harga seperti ini Mas. Tapi tenang Mas Bos, yang penting kita tuh pinter nego, coba baca situasi Mas Bro. Itu mobil dari Palembang belum ada yang keluar Mas Bos karena belum ada yang penuh. Yang mana? Yang ini. 15. 1.500.000. Waduh. Buruk iki malah. Ini bangai saya malah gondrong. Iki paling seket duri, Bro. 50 ke 55, 15. Dan 11 ra oke. 11 boleh mari. 11. 50 55. Kita war 11, cuman pasnya di 15. 300 Mas Bos. 70-75 cm pala hitam Jawa Randu usia 1 tahunan Mas Bos. Nek lembu-lembu ini kita kan piro babon? 5 juta? 500 2 ekor. Wow, mantap Mas Bos. Cuman kalau bodinya memang bulat Mas Bos, bulat gemuk. Ini rambon maksudnya Mas Bos. Aduh. Kalau rambon jadi seperti ini Mas Bos. Kalau perawatannya bagus, ini besar, bulat, gemuk full. Mas Bos. Ini 2 ekor ini dengan yang ini. 5.500. Ini 2.300. Yang lain yang mana Bang Sulis? Ini pala hitam kita sampean iki. Duduk. Golek. Golek. Pas golek piro iki? Bang. Pas duit ta? Piro wi? 2.000. 2 juta. Kira-kira yo Mas yo tawane, aja mabuk dadung. Masa 2 juta? Mentang-mentang palanya hitam, mentang-mentang cantik langsung 2 juta harganya. Orang di Bandar Jaya tuh salon pelangi cuma 200.000 lo. Cantik-cantik lo. 2.000 Mas Bos. Nah, kalau yang ini jenis potongan, rambon kacang nih babon Mas Bos. Kalau TB-nya 60 sentian. 60 ke 65 senti nih ada 2 ekor bahan kacang-kacangan. Mas Ulis, ini harga berapa nih seperti ini, Mas? 25. 2 ekor. 2.500 Mas Bos, ini bahan potong nih. 2 ekor 2.500 net. Nah. Yang ini 2 juta, Mas. Punya tuh Mas Dwi tuh. Loro. Ah. Itu punya payu urung kayak Mbah. Nih. Itu yang 11-an tadi pertama kita review Mas Bos.
Untuk TB 55 sentian mas bos. Sulasan ini lorong ya bang. Parnya di 16-an mas bos. Untuk TB 55 ke 60 senti. Pasnya di 2950 tuh yang punya Mas Dwi. Kalau yang ini mas, yang gemuk-gemuk. 33 habisnya. 3.300.000 habis net. Kalau TB-nya enggak tinggi ini mas bos, cuman bulat. Gemuk, gemuk. 3.300. Ini bahannya untuk rawon nih mas bos. Rawon tuh tengklang. Makan kacang aja, makan kacang. Bos. 3.300, 5.560, 29,5. Kita ngoper 15-an dapat 50.000. Dua ekor untuk operasionalnya sama untuk penyuntikannya mas bos. Waduh, habis mas bos. Ini untuk harga hari ini ya nggak kuat mas bos. Oke. Eh babon anak tekan piro bro? 36 anak ewe dok. Anaknya 2 jantan 1 betina. 2 jantan 1 betina. 3.600. Yang mana tuh anaknya, yang itu masih digiring? Anaknya. Itu anak beneran apa anak kualon tuh? Anak sepupu. Kayaknya anak-anak kualon. Kalau 2 ekor ini masih bisa kita percayalah. Kita terimalah kalau ini mas. 1 jantan 1 betina. Nah kalau yang pala hitam ini yang kita nggak bisa terima nih mas bos. Nah tuh 3 anaknya. Sama ini telu anaknya babon sama ini. Anaknya 3 ekor mas bos. Untuk TB-nya 65 sentian mungkin babonnya ini mas bos. 65 ke 70. Anaknya 2 ekor jantan 1 ekor betina. 3.600 dapat 4 ekor mas bos. 3.600 dapat 3 ekor. Mantap mas bos. Berarti ini rawat yang punya nih mas bos. Anaknya seger-seger semua. Biasanya kalau anak 3 1 sempet mas bos. Biasanya, susu balik, kan? Ini paling ditambah, tambah susu kan. Nih, kalau anaknya 3-4 tuh harus ditambah susu. Kalau nggak ditambah susu ya agak berabe juga mas bos. Kalau anaknya seperti ini, tapi ini udah jawaran duluan anaknya. Nih babonya padahal rampot ya mas bos. Ini anaknya masuk ke jawaran dulu. Nih, tuh masuk ke jawaran dua anaknya mas bos. Soalnya rampon itu memang kambing sedang mas bos. Dia itu kalau tingginya enggak, cuman bisa bulat. Beda dengan yang jual jawaran dulu tuh 2 juta yang pala hitam punya mas Dwi tadi. Yang 11-an. Nah, udah turun 1.050.000-an tuh. Rut udah turun punya mas punya Mbak Sabar. Oke, lanjut mas bos. 55.60 di 1.500-an net nih mas bos. Tuh tanduknya kurang mendukung, harganya juga udah berat mas bos tuh. Ini yang 77.523-an nih mas bos. Nih T3 ini malah 24.50, 70-75 cm. Yang ini juga 23.5 mas bos. Tuh jawaran duan 77 ini belum poel mas bos. Ini usia paling 1 tahunan lah jawarandu. Oke tekan piro babon? Dhuwur iki. 21. Nih mbak bos yang 75 ke 80. 21,5. Ini kemarin ada yang pesen 75 ke 80 cuman minta di harga 1.300. 21,5 75 80. Tuh 6570 di 16. 1.600 bukan yang itu 16. Oke, tesami kita. Kira-kira piro, Bro? 12,5. 7075 18,5, Bos. Nih, babon. Laktasi 1 sampai 2 kali ini, Mas Bos. Jawa randu. Pala merah. 18,5. Ini 16 65 70. Wow, harganya udah lumayan nih, Mas Bos. Hari ini agak sedikit ramai dari kemarin kambingnya mas bos. Mantu dari Palembang belum keluar tuh, yang ada 2 mobil belum keluar mas bos. Bang Hanapi bawa 1 mobil belum, udah penuh 3 sap, cuman keranjangnya baru dikit mas bos. Udah bawa keranjang. Temang Bacu belum penuh bobinya mas bos.
Kok harganya ini karena banyak yang datang bosnya Mas Bos, barangnya nggak sesuai. Ini lumayan Mas Bos. Tuku apa bro? Tuku. Ini Mas Bos. Rata-rata di 66,5 nih Mas Bos tuku belinya. 60-65. Tukunan piro rut Mas Bos? Roto-roto. Ini 16-an Mas Bos, 60-65. Nih, 16-an. Oh, mantap nih Mas Bos. 60-65 nih, 16-an nih terjual. Ini dibawa pulang nih Mas Bos. Mau diternak apa ada pemesanan nih Mas Dwi? Pemesanan. Orang sini aja? Bukan. Dari seberang. Oh, seberang Jawa? Ya. Dari Jawa Mas Bos. Jawa, Jakarta kalau seberang tuh Mas Bos. Ya, Jakartaan. Mas Bos. Mantap, mantap. 60-65 di 17-an. Ini ada yang 60-65 juga. Tapi bodinya masih gepeng-gepeng. Ini ada di 1.500-an nih Mas Bos. Oke, mantap semua nih Mas Bos. Lanjut.